makan bakso gratis buat kita warga Malang. Terima kasih Pak Wali Kota. Pemerintah Kota Malang menggelar Pesta Rakyat Rutam Nuwus Keranyalam Wali Kota dan Wakil Wali Kota pamit dengan menggratiskan 10.000 porsi bakso. Sontak event yang digelar di Jalan Gajah Mada samping Gedung Balai Kota Malang itu mulai Kamis 21 September 2023 tadi tumplek-blek oleh masyarakat. Wali Kota Malang Setiaji pun menyapa masyarakat yang hadir untuk menikmati sajian berbagai macam bakso dari 60 stan bakso dalam event tersebut. Ia mengatakan, kuliner bakso di Kota Malang sudah melegenda. Hal ini tak terlepas dari peran UMKM sehingga bakso di Kota Malang dengan kelezatan dan ciri khasnya banyak diburu para wisatawan. Maka tak ayal, wisatawan dianggap belum ke Malang kalau belum coba bakso Malang. Ucapkan ribuan terima kasih pada teman-teman penjual bakso. Ini menguatkan UMKM kita. Memang bakso itu kan legend sekali untuk Malang ya. Dan tentu ketika bakso itu kita kemas bentuknya menarik, nyaman, bersisi ya. Dan tentu makanannya nanti semakin hari semakin meningkat rasanya dengan berbagai rasa, saya kira itu cukup menarik dan mungkin perlu adanya inovasi ke depan. Maka perlu dilakukan jejaring karena banyak juga permintaan dari luar sekarang sudah banyak permintaan. Banyak orang Malang beli bakso masih belum siap saji ya, bawa pulang dan sebagainya. Nah, ini harapannya, ini menjadi pemantik bahwa kalau mungkin lain di sana itu ada mungkin deklarasi bakso, tapi tidak semenjamur di Kota Malang. Ya, Malang sudah terkenal bakso, ke Malang sudah bakso. Belum ke Malang kalau belum makan bakso. Ya, belum makan bakso kalau belum makan bakso Malang. Sudah. Tagline itu saya kira sudah menasional dan bahkan mendunia. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan, event makan bakso gratis ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni sejak tanggal 21 ini hingga 22 September 2023 besok. 500 kupon di hari pertama ini tadi dan sisanya untuk hari kedua yaitu Jumat besok. Loket dibuka mulai pukul 1 siang. Siapa yang cepat, dia yang dapat kupon. Di momen itu juga sekaligus akan ditetapkan Hari Makan Bakso di Malang yang disahkan oleh Wali Kota Malang. Kita nggak ada persiapan, ini semua dilakukan dengan spontanitas, mendadak dalam kurun waktu 2 hari. Ya, jadi spontanitas semuanya. Berapa jumlah yang akan dibagi ke dalam kurun waktu? 10.000. Itu kuponnya sudah tersebar semua di masyarakat, makanya kita sampaikan untuk kepala OPD. Enggak mangan enggak pakai kupon, tapi harus makan tapi untuk masyarakat semua. Iya, kenapa ada berapa stand? Enggak berbayar. Pakai kupon. Ya, ada berapa stand? Ini total 60. Kalau kita total semua sekitar 760-an tadi. Rencananya akan pelaksanaan ini tanggal 21 dan 22. Puncaknya besok. Kita tetapkan bahwa tanggal 22 nanti bahwa tetapkan hari makan bakso. Berita selengkapnya silakan dibaca di jatimtimes.com.